What's up jenis gamers, ketemu lagi sama ABK Setianup Gaming, penuh tips and trik lebih dari sekedar gameplay. Di video hari ini gue mau ngasih rekomendasi ke kalian salah satu combo yang bisa dipakai buat push rank santai-santai. Karena gak perlu ngejar hero B3 sama sekali, baik di hero core maupun hero supportnya. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa gue mau mention salah satu member yang beruntung untuk gue shout out di video hari ini. Dan yang beruntung hari ini adalah Dimas Septia Hadi. Dukmu luar biasa. Tanpa berlama-lama, langsung aja gameplaynya. Fali. Kan tanya termasuk hoki nggak? Ya enggak lah. Kan tinggal main satu combo yang sama di spam ulang-ulang. Kalau kamu bisa bikin konten mitik tinggi itu baru jago. Gitu. Kok apa yang enak di meta sekarang masih sama? Sama 4 bulan nggak berubah. Aku mau income. Yeah. Requestannya mid ya. Bisa ke QM harusnya, tapi requestannya mid sih sudah. Cuma AB Kasket yang paling jago di Magic Chess, enggak juga. Yang lebih jago banyak. Aku kalau di live stream ya gini, ngerjain requestan kombo-kombo di nerf aja pokoknya. Nyari menang doang mah kerjain jokian ya. Ngapain ngerjain requestan kalau nyari menang doang ya kan? Kombo nyala-nyalain dulu. Alpha B2 ya. Di Magic Chess sebelum grip round 1 yang punya Alpha B2 yang menang. Nggak punya Alpha B2 jangan harap menang sama Alpha B2 ya. Sesimpel itu guys. Buku. Item magicnya cuma ada itu. Dika, welcome to the stream. Gimana kok cara bilangin temen cuman bisa AB3 natur? Bunga keluar, beli. Ara. Petrus baru saja memberikan 10.000. Cuman ABSTRAMER yang enggak pakai J asteris NCKDLL. Padahal ORGSBY. Streamer family friendly ya guys ya. Streamer Magic ya itu. AB Kasket itu bukan streamer Magic Chess paling jago guys. Tapi paling family friendly. Makasih Mas Petrus. Ini dulu ya. Get ready to be amazed. Jedor. Try me.
unlimited expansion naik, cari aja B2. WB Magic Search. Magic Search panggung buku jurus di awal. Kayaknya boleh ya. Tapi WB ya, nanti terakhir buat Lunox-nya bagus ya. Udah punya buku, gak usah serakah deh. Buat hidup early game-nya atau langsung item magic lagi buat hidup early game-nya deh. Kaja-kaja. Kaja-kaja. You become what you believe in. Chase me. Where I go. Belum 3 ele ya. Cari Angela 1. The best comes with surprise. Cari Angela 1 ya. Setelah Griflon 1 ya. Ngeri, 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 ngeri. Gimana caranya itu ya? Setelah Griflon 1 ya. Menarik ya. Oh, 14 cari 1. Benedetta 1. Masuk-masuk Benedetta 1. Ya boleh deh. Ah itu juga boleh. Berarti gitu. Dah sip. Nabung naik nyala 4 mids. Good. Sudah WB purify-nya kasih ke yang lain. Sudah dipindah. Ya, reset ya. Reset ganti ke Loyi nanti. Nong kaca nanti tinggal transisi ke Lunox di 8. Di 8 harus hoki Lunox B2. Dah gitu aja guys. Sementara begitu ya. Ke Bandai Kumbu ini kalau panggungnya di pojokan. Ini tapi gak ngerol dinam yang nyari kaca B3. Ini cuman buat early-nya aja. Loyi dulu bang Hyper. Enggak dong. Kaja dong. Kan 3 buru. Udah susah blessing, sekalinya blessing meleset, ya gak apa-apa, tinggal di reset. Oh, winter, nice. Buat Lunox-nya sudah punya buku sama winter, sudah punya WB, not bad ya. Satu lagi kalau boleh, lampu boleh, minta itu juga boleh guys. Blood Wings. Transisi. Apa lo cari Selena 1 ya? Gak usah deh. Langsung fokus aja. Ya, Lunox-nya dipotong ya. Sudah. Kalau dipotong ya ngerol pelan-pelan.
Dapat ya sudah, enggak ya sudah. Enggak usah di TO. Enggak usah di TO, Mas Dan. Kan bocil-bocil kematian itu kan memang tujuannya buat ningkatin algoritma. Dia komen terus tuh lumayan. Jadi budak algoritmaku. Sebenarnya kan gitu aja. Mystic Awakening, hypernya lunox kocak. Duit lah ya, enggak usah greedy. Biar cepet roll lunox. Astro, wow, boleh kenam Astro kah? Kenam Astro 4 match, mungkin restunya ke situ ya. Glowing One? Buku kedua atau winter kedua? Buku kedua biar cepet jurus ya. Rugi ya kalau ke 6 match dulu ya. Gitu. Gitu. Lunoxnya mana? 11. Masuk kamu, satu lagi adalah Valen. Berarti udah boleh buang kamu. Itu buat Mas Hexa. Botnya itu diprogram cuman komen kalau pas aku kalah doang, kalau pas menang enggak komen. Itu bot, enggak usah emosi sama bot gitu, Mas Hexa. Cuekin aja. 6 Astro kayaknya berarti harus naik level ya. Pasrah di Lunox B1 dulu ya. Semangat Lunox WB. Semangat Lunox WB, nice. Nice. Timpel. Kok happy aja, Mas Bro. Bisa tuh masih bisa gendong ya, ada kaca panggungnya soalnya. Ini positioningnya tapi jelek sih. Gimana ya? Enaknya ya, kamu bakal lompat. Panggungnya coba dilindungi. Lunoxnya yang di panggung apa ya? Gak usah deh, biar sumbernya dua. Ya, Lunox B2 ya. Sebelah sana Lunox B2-nya. Wah. Biji Astro, itu setara slot buat kita ya. Gord 2 biji megang buku semua. Inferno Fin sih harusnya, tapi buku nambah magic power tetap sakit ya. Oke, jadi bisa 6 Astro. Kalau slot 1 atau blessing bener sekali lagi baru bisa 6 match. Kalau nggak bisa gini dulu. Udah, ini sudah maksimal ya. Udahlah, gini dulu. Cari Lunox tipis rebutan itu 10/15. 20 gold enggak bisa dapat 2 Lunox ya. Jadi kalau sudah dapat Lunox 1 baru aku mau all in Lunox untuk sisa satunya. All in sekarang enggak bakal dapat dan kamu hilang income gitu. Cari Lunoxmu sudah punya 2, baru satunya worth it di all in.
Kalau belum punya dua, satunya gak worth it, di all in. Kalau kamu all in, ya kamu mati. Gitu ya. Telling duel ya, yang dimakan jangan Selena ya, kok sayang ya, cie sayang. Nah kayak gini, kamu barusan lihat 12 gold, 0 lunox. Kalau all in di yang tadi, sekarang kamu gak income, sama gak dapetnya kok. Harus minimal dapat 1 dulu, sisa 1 baru bisa all in. 20, minta 2 per 10 ini agak muluk-muluk. Dan habis ini sudah mau creep round. Roll santai aja. Lunox kabur. Nice. Terima kasih Lunox sudah kabur. Lunoxnya kalau nggak kabur mati ya itu. Ya Astronya mati guys sama Lunoxnya guys. Mayan guys. Kan 12 kali 2, 24 gold, masih 0 lunox. Kamu kalau all in tadi di duit 20, mati kamu sudah. Gitu ya bro ya. Ya obor lagi, winter lagi. Kocak. Blessing salah sih. Blessing salah sih, tapi itu aja lah ya. Blessing salah berarti nggak ada harapan ke 6 match ya. Cuman bisa all in lolos 40 gold berharap dapat 2. 8 cari 2. Brody, Brody, Brody. Baik. Sudah semaksimal yang kita bisa ini. Good. Sudah all in itu ya Gye. Ayam mau dibuang ya udah gitu ya. Panggung sudah mati ya. Kok panggung duel. Duel sudah mati. Lancernya belum B3. Ada harapan. Ada harapan. Lunox gak panggung kok. Lunox panggungin sekalian gak?
Munos panggungin sekalian ya. Gak boleh. Kayaknya masuk akal. Biar gak kebers di awal. Slot 1. Cari mid terakhir ya, buang Haya. Gak usah panggung deh ya, udah punya buku ya. Gak usah deh, kajanya aja, kaja ngestun-ngestun. Udah, gini. Ronde terakhir ya, menang kalah, duit gak dibawa ke next game. Baru kita all in. Alright. Scrollnya sudah gak ada. Gak apa-apa deh, item di Valen. Okay, good. Lunos jurus. Udah jurus sekali. Panggungnya belum pecah, kajanya masih ngestun-ngestun. Lunox lawan Lunox. Hyper Lunox lawan Hyper Lunox ini. Dia winter duluan, kita belum winter. Dia jurus, aku winter. Dia immortal. Gak dikasih jurus, guys. Gak dikasih jurus. Tidak perlu dipanggungin, sudah cukup cepat jurusnya. Kajanya aja yang ngestun-ngestun. Wi Gucci Lunox Smith. Early game-nya jelek ya tetap ya. Enggak hidup ya. Early game-nya enggak bisa dari match, harus dari orang lain. Hah. Ya nanti kapan-kapan kita coba inovasi yang lain lagi komendernya.